Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Slaughter 3. Kita akan lanjutin lagi kawan-kawan. Tapi kayaknya kelihatannya hari ini kita bisa nyari alay atau nyari temen. Karena kalau ngeliat dari pembicaraannya sebelumnya itu, kita bisa nyari temen kayaknya. Nick wants to buy set a blueprint from the future build and new weapon. You have to go to bandits and make deal. Oke. Oh, kita beli blueprint. Berarti kita bisa bikin senjata baru kayaknya. I don't know. Let's see. Loadingnya lampir itu ya. Oke. Meet the trader and don't ruin the deal. Oke. Are you sure we not ruin the deal? Where it is? In here? No. Oh. How I can go there? Bagaimana gue bisa ke sana? Sumpah ya, game ini adalah mulung simulator. Tapi gue suka yang begininya, tau gak? Karena apa ya? Jadi kayak apa yang senjata yang mau lo buat dan segala macam itu lo bisa milih itu kan. Siapa yang mau lo pakai untuk misi itu bisa lo pilih. Salah satu cara untuk melatih kreativitas lo sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau keliling-keliling dulu bisa, karena ini game-nya agak-agak open world. No. Oke, kita langsung aja ke tradernya. Agak open world tapi gak terlalu open world banget. Kalau lebih open world lagi sih gila sih. Karena ini kan istilahnya temanya atau lokasinya itu suburban atau kayak pinggiran kota gitu kan. Hey, pari. Ты за чертежами? Бабки принёс? Порядок. Обожди за товаром. Oke. Отлично. Ну и где он? Похоже, это кидалово. Черт. Кабур дия, Удин. Бэнгзек дия. Kita nggak ngejar orang yang lagi scam, tapi kita mulung dulu gitu kan. Bentar ya Pak, saya mulung dulu gitu. Ini kemana dah jalannya? Nggak ada jalan sini. Apa ke sini? Get go to the blueprint, oke? Okay. Oh my god, nge-lag. Ya alhamdulillah gitu ya. Mumpung kita masih bisa mulung ya kan. Ah, itu di sana udah ada dua penjaga menyebalkan. Oke, okay, let's go. Dua macho men ya kan. Kok bisa ditembak? Куда? За чертежами. Бабки готов. Так я заплатил уже вашему. Ага, и чертеж мы уже отдали вашему. Temen lu ini pu bandit. Kita harus nyari jalan alternatif kayaknya ya. Yep. I knew it. Di bener-bener kotanya ceritanya kayak udah kosong banget. Gak ada penduduk, gak ada apa gitu kan. Oh my god. Oke.
Oke. Oh, ini Amu. Amu, Amu. Tapi ke atas gue mau cek lu ada apa. Nope, nothing. Nothing banget sini sumpah. Cuma ruangan. Oke. Oh, bukan sih itu. Di sana ya? Yep. Let's go. Masih bego sumpah AI di game ini. Paling tipenya normal, seenggaknya dia ngejar kayak atau apa gitu kan. Gue jadi makanya game main normal di game ini tuh serasa main game easy gitu. Oke. Okay. Where I go? Where should go? Tell me. Mana sih itu? Ke atas. Oh, dalam rumah sini. Oh. Brengsek. Oke. Okay. I got the blueprint. Blueprint unlock. Yes. What is that? Mission complete. Aduh, kakak. Ada lagi ya kan beli blueprint ditipu. Damn you, what are you doing? Гляди, бандиты уже у дома пасут. Вот что. Бери новый дробовик и сходи шугани этих уродов. Припугни так, чтобы больше не совались. Apa yang lu lakukan atau sekarang ada di sekitar rumah gua, tanya bandit nih. Anda tidak melihat apa yang dia mereka dia lakukan gitu kan. Karena ada orang bisa ngomongnya doang. Oke. Okay. 150 ya. Yep. Oke. Okay. Equip. Ini equip yang ini aja deh. Bisa tukar enggak? Bisa ya. God dang it. Oke. Okay. Protect hideout. Start. Loadingnya lumayan lama nih kawan-kawan. Brengsek si maco main tau-tau langsung muncul. Gimana mereka? Oh, 20 doang, bodoh lah. Oh my god. Woi, hey, hey. Thank you for that. Lama ya sekarang ya nusuknya. Ini kayak shot shotgun tau enggak? Rengsek. Ini agak susah untuk main dekat kawan-kawan. Ya Allah, pilot dulu ya kan. Brengsek.
my god. Nice. Ada yang ingin mengagetkan saya ceritanya. Mission complete. To hideout. Aduh, kakak. Nanti gua buat. Kita salahin pemimpin lah kalau nyelesain masalah, semua masalah katanya. Oke. Kita bisa beli itunya gak sih? Blueprint ya. Gang leader 1, gang leader 2. Gang leader 1 dulu. Ini gang leader 2 siapa? Oh. Gua sih tahu gua harus gimana ya nih. Go to the enemy control area. Sebentar, gue jadi agak penasaran. Mungkin kita bisa nyapi-nyapi blueprintnya gitu dengan keliling-keliling. Satu sisi gue suka yang kayak gini, satu sisi menyebalkan ternyata. Dan sekarang senjata pakai level-levelan lagi, nyebelin banget kan. Oke. Hey macho man. You macho man but you not look so macho. Oh, scrap ya kan? Scrap. Gua takutnya ada musuh aja di belakang gitu kan. Yep, scrap lagi. Tar. Lihat-lihat dulu kakak, tahu-tahu situ nanti ada musuh. Wah, ada scrap lagi situ malah. Ini tempat tadi yang pertama kali kita datengin kan? Oh, soalnya ada scrap lagi. Jauh banget, gua ngeliatin. Sebentar, saya mulung dulu sini ya. Oke. My god, I can go there, why? Oke, mungkin belum waktunya gue kesana. Kita sebelah sana dulu aja. Gila, sekali dikasih bos 2, lu chapter 1, chapter 2. Oke, yuk. Kill the bandit leader. I know. Ayo, mau ngapain kamu, ha? Sebentar, Pak. Di sini banyak sekali harta karun gitu loh. Kalau saya langsung ini, langsung menyanyiakan di sini, ini sangat menyebalkan sebenarnya. Oh, sono ada itu lagi. Oh my god, macho man. Looking for the scrap. Oke, sebelah sana tuh ada sesuatu apa ya? I don't know, but let's check it. Oh, belum bisa. Si Norman. Si mana si Norman?
Oke, ntar dulu, ntar dulu. Sini ada sesuatu, gue gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini gitu loh. Dimana gue bisa looting dan ternyata tidak ada apa-apa. Batinnya kadang-kadang main game gini. Ini agak bagus sih kalau dibikin open world lagi, lebih bagus lagi. My god. Ini gue belum lawan leadernya loh, udah luka. Kenapa ya, di game ini semuanya orangnya demen neket-neket gitu loh. Suka telanjang-telanjang. My god, gak bisa muter tak pak, saya pak. Oke. I get it. Hey banditы, кому еще свинца? Hey bandit, mau lagi gak? Hey, want some more gak? Eh bandite, oh serius ini gue, gak bisa gue, sorry. Oke, open terminal. Norman gak bisa, gue belum ada punya karakter Norman. Story mode, play leader 2, oke start. Gue akan satu kali lagi misi untuk ngalahin leader-leadernya, abis itu kita lanjutin lagi besok mungkin. Karena gue mau terlalu panjang videonya gitu kan. Karena gue tahu kemampuan menonton kalian gitu loh. Oh, nyari bulldozer dan bunuh dia. Gateng, diam. Ini agak terlalu bertele-tele sebenarnya untuk masalah pesan. Kalau dulu kan pesannya itu bener-bener informasi yang gak kita cari. Maksudnya gak kita gimana kayak backstory perintah atau apa gitu kan. Jadi kayak story lain maksudnya. Job. Oke, ntar lu. Finding the scrap. Wait a minute. Thank you. 50. Oh my god, bulldozer. Bulldozer, wait a minute. Bulldozer, wait a minute. Ah, I hate you so much. Oh my god, no. Gue scrapnya belum dapat semua nih pak. Ntar lu pak. Oh my god, dia udah di belakang gue aja. Dengan lugu ini sudah di belakang gue gitu. Nah ini benar-benar nyebar gitu shotgunnya. God dang it. Oke. Okay. Scrapnya belum banyak yang belum dapat gue. Ah. Rasa, послушай, тебе это будет интересно. Поймал сигнал неподалеку. Ya. Мы наконец-то поймали мятежника. Осталось взять его боссу. А он пока пусть посидит в подвале. Наши ребятки побеседуют. Это не о твоем ли дружке говорят? Сигнал шел из соседнего района. Там как раз куча подвальных помещений. Должен это проверить. Ты давай это, поосторожней там. Aduh, gue pengen lanjutin lagi, cuma video udah kepanjangan nih kawan-kawan. Jadi gue takut nanti panjangan banget, malah jadi gak enak videonya.
dan juga nanti kalian jadi malas gitu nonton. Jadi gue akhiri dulu sampai sini. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa